Halo guys, welcome back to my channel. Kali ini kita akan mereview Derma Dehumidifier ya. Jadi ini alat untuk menyerap lembab ya. Biasanya alat ini digunakan, kita bisa menaruh di lemari tas kita atau di tempat-tempat kamera atau di barang-barang sensitif. Jadi ini alat ini untuk mencegah kelembaban ya. Jadi dia bagusnya ini, alat ini bisa di charge ulang ya, bisa di charge ulang. Jadi bisa dipakai ulang dia ya, dan dia menggunakan baterai ya. Oke, sekarang kita akan unboxing, kita akan lihat seperti apa bentuknya. Xiaomi Derma Mini Dehumidifier penyerap lembab ya. Oke, kita akan coba lihat seperti apa isinya. Oke. Oke, barangnya seperti ini. Di sini ada bunyi-bunyi ya, ada bunyi-bunyi silica gel. Kita akan lihat, kita akan buka dia. Jadi ini tampak depannya. Di sini ada indikator ya, indikatornya. Indikator. Ini saya putar aja ya. Ini tampak sampingnya. Oke. Di sini ini belakangnya ya. Belakangnya ini ada kabel power 220 volt ya. Dan di sini dia udah mendapatkan satu buah kabel power, tapi ini colokannya masih colokan China punya ya. Jadi kita mesti perlu converter lagi. Oke. Jadi ini ukurannya dia ini 20,6 cm kali 7,5 kali 7,5 ya. Terus dia ini with 3-piece ceramic PTC heater ya, jadi menggunakan heater untuk proses pemanasannya. Ya, terus dia compact design, jadi tidak mengangkat tempat ya. Tidak mengangkat tempat. Pengoperasinya sangat mudah. Jadi dia cukup dua langkah ya. Jadi langkah pertama itu kalau lampu ininya berwarna orange, artinya itu dalamnya ini saat partikel itu kering, yang partikel higroskopis berada ya. Jadi dia udah siap untuk dipakai. Kalau orange itu berarti bahwa the humidification dapat langsung dilakukan. Jadi dia siap untuk dipakai ya. Kalau lampunya orange, kalau lampunya hijau itu atau gelap basah, saat partikel menyerap kelembapan berwarna hijau gelap ya. Jadi itu berarti bahwa produk jenuh dengan kelembapan dan perlu lebih banyak energi selama 3 jam untuk kering ya. Kalau orange itu artinya dia udah siap untuk dipakai. Terus kalau dia akan berubah menjadi warna hijau tua, artinya alat ini udah basah dan harus dikeringkan dengan cara mencharge ini ya. Jadi dia caranya ini dia memanaskan, entah silica gel ini dia akan berubah ya. Jadi dia menggunakan untuk heaternya itu dia main ya polymer max mix ya, jadi dehumidifying efeknya good ya. Jadi with 3-piece ceramic PTC heater, jadi dia menggunakan ceramic PTC heater. Jadi ini sangat bagus untuk conductivity ya. Terus dia powernya itu 20 watt. Materialnya ini dari ABS ya. Jadi ini sangat kecil, compact, enak untuk taruh di mana-mana ya. Saya taruh begini juga.
Dan sekarang kita akan cas dia. Dan kita akan lihat di sini, ini kan warna coklat tua nih. Entah hijau tua, entah dia akan berubah menjadi warna orange. Dan selama ini casnya 3 jam ya, jadi itu berubah jadi warna orange. Artinya dehumidifier ini udah siap untuk dipakai ya. Jadi kita biarkan dulu aja, dia akan casnya agak lamaan. Jadi dia ini dalam proses pemanasan ya, jadi dipanasin. Jadi semacam silika gelnya ini dia akan berubah menjadi orange dan siap untuk dipakai kembali. Oke, sekarang ini udah sejam dan ini masih belum berubah ya, karena ini akan 3 jam baru apa caranya untuk mencasnya dia ya. Jadi dia akan berubah menjadi warna orange. Dan ininya udah mulai rasa hangat ya, karena dia kan dipanasin. Silika gelnya dipanasin sehingga airnya akan mengeringnya. Ini kan masih warnanya. Ini petunjuknya ya, petunjuknya dari hijau tua menjadi orange. Kalau udah berubah menjadi orange artinya udah siap untuk digunakan ya. Oke, ini ada sejam lebih ya. Oke, kita akan coba lagi. Dan lampu indikatornya ini akan mati ya kalau dia udah selesai. Oke, jadi kita biarkan aja lagi dia sampai selesai ya. Oke, ini setelah 3 jam gelnya udah berubah ya menjadi orange ya. Jadi ini udah siap untuk dipakai. Jika gelnya berubah lagi menjadi hijau tua, artinya ini dehumidifier perlu di charge lagi ya. Dan ini hati-hati memegangnya ya, panas banget ya, suhunya panas sekali ini, jadi hati-hati untuk memegangnya karena ini apa silika gelnya dipanasin ya, jadi hati-hati dalam memegangnya ya. Oke, guys, demikian review dari kami Ronatech mengenai Derma Dehumidifier atau penyerap lembab. Semoga informasi ini berguna dan bermanfaat buat Anda semuanya. Jika Anda menyukai video ini, please like dan komen jika Anda ingin bertanya seputar Derma Dehumidifier ini. Oke, guys, kalau Anda ingin beli produk ini, Anda masukin keywordnya aja, Derma Dehumidifier, di toko online shop. Di situ banyak sekali yang jual dan harganya bervariasi banget. Jadi harganya itu sekitar 165 ribuan. Anda cari aja, karena harganya itu fleksibel, tergantung siapa yang jual. Sering-sering browsing, biar Anda mendapatkan harga yang terbaik buat Anda, ya. Oke, sampai ketemu lagi di channel kami selanjutnya. See you on the top, guys. Bye.